Pemerintahan Desa Setia Mulia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi sedang membangun kantor desa dan balai desa setempat. Kades Setia Mulia Haji Ahmadi didampingi bendahara beserta para staf Desa Setia Mulia melakukan pengecekan kondisi pembangunan kantor desa saat ini sedang dikerjakan. Berjalan lancar sesuai yang diharapkan, pembangunan kantor dan balai desa merupakan kebutuhan yang sangat penting walaupun masih banyak infrastruktur lainnya yang masih memerlukan sentuhan. Pembangunan gedung kantor desa yang saat ini sedang dibangun tersebut, untuk kondisi fisiknya sudah mencapai 60%. Dan anggaran yang direncanakan sebesar Rp500 juta dengan rincian anggaran dari Dene Anggaran Desa tahun 2021. Rabu 6 Oktober 2021. Alhamdulillah sampai dengan hari ini dalam pengamatan kita pembangunan sudah berjalan 61%. Mudah-mudahan pembangunan ini bisa berjalan normal. Tentu juga kami mengharapkan dukungan dari seluruh warga masyarakat Desa Setia Mulia. Dari luas bangunan sendiri saat ini yang dibangun berapa sih? Saat ini bangunan kita 500. Insya Allah pembangunan ini sesuai dengan harapan kita di akhir tahun. Di akhir tahun Desember, kantor Desa Setia Mulia sudah rampung pembangunannya secara total. Dengan kantor baru, harapan Pak Lurah untuk para staf dan perangkat yang lain? Ya, tentu ini yang sering kali saya sampaikan kepada rekan-rekan jajaran pemerintah Desa Setia Mulia. Biasakan kita melayani masyarakat dengan totalitas. Tentunya jangan berpikir macam-macam dulu. Kita upayakan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Apalagi kantor Desa Setia Mulia saat ini sedang melaksanakan pembangunan. Dan tentunya ke depan agar pelayan terhadap masyarakat selaku jajaran pemerintah Desa Setia Mulia kita lebih aware, lebih katakanlah lebih baik lagi terhadap masyarakat kita. Ada kendala atau ada hambatan dengan pembangunan yang baru ini untuk pelayanan masyarakat sendiri, Pak? Tentu tidak bisa dipungkiri. Berkaitan dengan adanya pembangunan, tentu halaman kantor ini kan tidak terlalu luas, jadi masyarakat juga mungkin agak sedikit terganggu. Ini saya dari pemerintah Desa Setia Mulia menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Desa Setia Mulia permohonan maaf bila mana warga datang ke kantor desa agak sedikit kurang nyaman adanya pembangunan kantor Desa Setia Mulia. Oke. Dengan dibangunnya kantor Desa Setia Mulia Kecamatan Tarumajaya, kedepannya seluruh pegawai desa akan memiliki ruang kerja masing-masing, sehingga mampu untuk mendedikasikan diri lebih baik lagi, termasuk dapat pula mendongkrak semangat kerja dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dapat meningkatkan semangat kerja. Mudah-mudahan dengan ruang kerja yang baru aman dan nyaman mampu menghasilkan ide dan gagasan kreatif untuk kemajuan Desa Setia Mulia, Kecamatan Tarumajaya. Khususnya sebagai pelayan masyarakat yang notabene harus siap selama 24 jam. Jadi sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam bekerja, secara bertahap juga harus dapat dipenuhi. Dan kita targetkan di bulan Desember 2021 ini pembangunan sudah selesai 100%. Jelasnya, Kades Setia Mulia Haji Ahmadi. Dari Desa Setia Mulia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Cecep, mengabarkan.